Masih dalam perayaan HUT ke-13 Kompas TV, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan mendapat apresiasi daerah peduli layak anak. Kehadiran Kabupaten Kota Baru diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Gusti Abdul Wahid. Gusti mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Kompas TV kepada Kabupaten Kota Baru. Dia juga menambahkan penghargaan ini dipersembahkan khusus untuk masyarakat Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ibu Bintang Puspa Yoga untuk memberikan piala. Saya mewakili Ibu Hajah Fatma Idiana Said Japar selaku Duta Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kota Baru. Mohon maaf beliau tidak bisa berhadir, jadi saya untuk mewakilkan beliau untuk menerima penghargaan malam ini. Luar biasa langkah-langkah dari Ibu Hajah Fatma Idiana Said Japar selaku Duta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka untuk menerima penghargaan ini. Apresiasi daerah peduli layak anak ini, beliau itu sudah keliling kunjungan ke sekolah-sekolah, membentuk tim di desa-desa, membentuk desa ramah anak juga, bahkan keagamaan juga, beliau sampai masjid ramah anak juga sampai ada di situ untuk mengapresiasi beliau. Saya ucapkan terima kasih, dan beliau juga menyampaikan bahwa penghargaan ini untuk masyarakat Kabupaten Kota Baru.